Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Sekar Aksesoris. Baiklah, kali ini rencananya mau menanam singkong di sekitaran saung kebun ini biar nantinya teduh, adem dan menghasilkan. Ya, di sini saja nih, sekitaran sini saja. Mungkin di sini muat 10 pohon. Sekitaran sini saja nih. Ditanamin singkong. Udah dibersihkan ini nih, sekitaran sini nih mau ditanamin singkong. Sebelah sini juga nih. Sekarang kita nyari bibit singkongnya. Bibit singkongnya ada di kebun atas, kebun di samping saluran irigasi. Kemarin diambil singkongnya, pohon-pohonnya mau dijadikan bibit, ditanam di kebun bawah pinggir jalan raya. Lumayan jalannya nanjak ke atas, tapi dari sini view-nya bagus. Sana tuh perkampungan di bawah. Kebun yang ditanam singkong itu di bawah, adanya di situ. Nah, di situ di bawah. Ini kita jalan ke atas, naik bukit. Samping saluran air. Dari sini ke bawah sana pemandangannya. Bibit singkongnya ada di sini. Kemarin udah diambil singkongnya. Ini pohon-pohonnya nih mau dijadiin bibit lagi. Mau diambilin. Ini yang belum dipanen singkongnya, udah gede-gede. Sudah lewat masa tanam ini, udah 10 bulan. Singkongnya udah gede-gede. Bibit singkongnya udah terkumpul nih, tinggal diikat, dibawa ke kebun bawah nih. Udah lumayan banyak. Anda buat 100 tangkal apa? 100 tangkal.
Alhamdulillah udah selesai ditanam semua. Ada 17 pohon, 17 batang bibit. Ini masih ada banyak sisa bibitnya. Mau ditanam di sebelah, sini masih ada yang kosong nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada buat 10 pohon di sebelah sini nih. Oke, itu saja yang dapat saya perlihatkan kepada Anda. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya buat saya sebagai dokumentasi pribadi, umumnya buat viewer saya sekarang aksesoris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.